Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Lambakan kes keruntuhan rumah tangga akibat kecurangan suami menjadi ketakutan bagi golongan wanita, tidak terkecuali pelakon Ozlin Wati, mendirikan bahtera rumah tangga bersama pelawak popular Johan yang memiliki ribuan peminat setia. Hakikatnya, tiada siapa mampu meneka suratan takdir dan perjalanan hidup biarpun dilihat bahagia. Soal jodoh menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun, Shatila percaya selagi mampu memberikan yang terbaik, tiada sebab untuk suaminya mencari wanita lain. Sebagai isteri, saya tidak menolak adanya perasaan cemburu apabila bersuamikan bintang popular. Bagaimanapun, saya sering memberi amaran pada suami supaya tidak melakukan perkara yang boleh menghancurkan kepercayaan saya terhadapnya. Kisah bermula apabila seorang saudara rapat kepada Ozlin memuat naik foto memperlihatkan Johan bergambar rapat bersama seorang peminat. Akui Ozlin, dia sememangnya agak sakit hati namun memahami populariti suaminya serta perasaan peminat. Saya yakin Johan bijak menilai mana baik dan buruk. Dia bukan sahaja ada saya untuk menilai tindak tanduk, malah anak-anak dan kedua-dua keluarga yang harus dijaga hati serta nama baik mereka. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.